Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Kelas Ayatul 2A, insyaallah pada hari ini kita akan penyaluran ke erupsi Lumajang. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, semoga bermanfaat harta yang dititipkan, yang diamanahkan daripada sahabat Kelas Ayatul 2A. Mohon doa dari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat Gerhaya Tim dan 2A pada siang ini alhamdulillah sudah sampai kepada posko dan insyaallah akan kita dilanjutkan ke tempat pengungsian, juga ke tempat yang terdampak kena erupsi. Semoga kunjungan kali ini memberikan sebuah penyemangat juga pada orang-orang yang kena dampak. Juga mohon doa dan semangatnya dari para sahabat untuk kami semua. Oke. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat Kelas Yatim dan 2A, pada siang ini alhamdulillah sudah sampai barang-barang titipan dari para donatur untuk disalurkan kepada orang-orang yang terdampak daripada erupsi Semeru ini. Semoga semakin tambah berkah, semoga para donatur yang telah memberikan amanahnya kepada kami semua bisa bermanfaat, bermaslahat untuk mereka-mereka yang terdampak penyintas erupsi ini. Mudah-mudahan semakin tambah barokah dan udah tiba, udah sampai dan diserahkan ke tempat di posko pusat di Kecamatan Candipuro yang insya Allah akan disalurkan ke desa-desa, dan dari desa tersebut akan disalurkan lagi ke orang-orang yang terdampak penyintas erupsi ini. Ya, saya sendiri perwakilan juga dari panitia, perwakilan dari pengungsi. Saya ucapkan terima kasih banyak dari Gerhatim dan 2A atas kehadirannya, dan terima kasih banyak atas bantuannya. Saya sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Geraha Yatim dan 2A yang telah memberi bantuan serta sumbangsihnya kepada warga yang terdampak erupsi Semeru Kecamatan Candipuro. Terima kasih. Inilah kita sedang di lokasi salah satu kampung yang terdampak. Kampung Renteng ya. Ini salah satu armada yang terdampak juga. Nah, ini sahabat, kondisi saat ini di tempat kejadian yang kena erupsi, dan ini akibat panasnya hawa lahar yang terjadi di sini sehingga seperti ini kondisi
saat ini mudah-mudahan penduduknya diberikan ketabahan, kesabaran atas ujian yang Allah berikan ini. Mudah-mudahan ditingkatkannya nilai kesabaran bagi penduduk, juga doanya dari para sahabat semuanya. Mudah-mudahan Allah menggantikannya dengan yang lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.